with it, dab with it, hit the folk, don't stab with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bob with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Riki bersama Rudika Pratama. Jadi ini salah satu kru dari Brewo Audio. Yang ini yang sebelumnya channelnya Brewo Audio, yang dulu namanya channelnya YouTube Brewo Audio. Jadi sedikit cerita tentang awal mula kenapa jenenge Brewo Audio, kok Rudika Pratama namanya diubah jadi Brewo Audio. Dulu itu memang subscribe-nya lambat, kecil. Subscribe-nya kecil, terus Sepin. Dia sering main, saya juga kasihan. Akhirnya ubahane jenenge nggae Brewo, engko lek wis monet, lek wis subscribe-e akeh, ganti jenenge. Ya. Oke. Sekarang baru kemarin sudah diganti namanya jadi apa? Pratama. Rudika Pratama tok ya. Tok jane liyane. Rudika Pratama tok. Jadi subscribe-nya sekarang sudah berapa? 98.000. Ya renek royalti ini lho iki. Urung metu lho royalti. Teko ya jaluk royalti. Teko wis dijual ditagi gimana-mana. Sekarang sudah ada channel baru yang asli original namanya Brewo Audio Official. Jadi itu pengganti dari Brewo Audio yang dipakai bikin ini. Jadi bisa di subscribe, di like dan di share. Ya. Jadi sekarang sudah punya sendiri. Jadi channelnya ini namanya jadi Rudika Pratama. Yang dulu sudah subscribe jangan ditinggal. Jangan kecewa. Jangan ditinggal, jangan. Memang kita ini saling membantu, saling membutuhkan. Dan ini juga kru di Rudika Pratama, juga salah satu dari kru Brewo Audio. Sedikit-sedikit cerita apa masalah sing buli-buli sing jare golek tenar itu. Yo jalo ngapuro cara anune darani golek tenar, numpang tenar. Sebenarnya bukan numpang tenar, cuman biar apa ya? Ya sama-sama berjalannya. Ya mesak nih lur iki. Kan sak urunge kan mane kan bali kan yo urung di channel tipo. Iya, aku yo urung duwe channel, jadi iki yo sik ngono. Nurut utung nanti penggayaan lho, mesakne aku. Akhire tak gantine jenenge. Ora apa-apa, soal aku duwe dhewe yo gantine. Ya sekarang sudah channel besar juga baru diganti. Channelnya enggak masalah. Mas Bre sendiri dan Mas Rudika. Sopan darinya Brewo Audio diganti sapa ya Rudika Pratama. Jenenge ya kuwi mang kesan-kesane nggae Brewo piye? Jenenge Brewo emang kesane nggae jenenge Brewo ya. Ya seneng ya. Ya susah bareng ya enek. Pasti kalau itu. Ya urip ya sing kuwi lho. Akeh sing komen api ya akeh sing ngomong elek nang ya jenenge netizen ya sing tau. Netizen iki bebas. Ya jenenge sing tanggapi nek sing ora penting sing bagus ditanggapi, sing jelek-jelek ya. Sing jelek-jelek enggak usah terlalu dipikir. Biarlah netizen yang menilai, jadi netizen ini bebas. Jadi we enggak perlu baper. Jadi bully netizen yo bene. Jadi penyemangat untuk lebih maju, untuk lebih semangat. Saiki channel berarti udah nih tambah dewi-dewi
khusus ya, kru dan ini Mas Bri sendiri sekarang sudah ada beberapa gudang enak dewi dik ya enak dewi musik ya dia lurus tapi belum dipublikasi. Channel Mas Bri channel itu memang khusus aktivitasnya Mas Bri di mana saja, jadi kayak di Mas Bri selalu ada saya, jadi aktivitas seharian bukan tentang sound, bukan semuanya tentang sound, cuman aktivitas sehari-hari campur lah. Kalau yang seputaran sound ya bisa di gudang Brewo Audio, di kru Brewo Audio, di Brewo Audio Official juga ada. Jadi sekali lagi ini klarifikasi atau wong-wong sing gak demen lah jarane numpang-numpang kenal penumpang opo iki jarane ganti channel ya kuwi mau bukan numpang tenar cuman saling mensupport. Jadi, ceritanya ya yang tadi itu terus dan sekarang juga sudah besar monet tinggal nunggu pin ya. Ini orang teko-teko loh ya, transaksi loh. Dua bulan ini belum datang. Pinnya 2 bulan sudah datang. Titip salam buat Pak Google supaya cepat disampaikan. Dikirim. Kasihan ini anaknya ini menunggu sudah 2 bulan. Nangis aja nunggu bayaran. Soalnya dulu bayarannya masih nyangsang. Bayarannya belum bisa dipercairkan. Ya nasib loh. Ini aku ya baru dikirim tanggal 15. Jadi tanggal 15 ini sampai ke tanggal biru ya. Tanggal 25, 10 hari. Katanya 2 minggu sampai 4 minggu. Mudah-mudahan tepat waktu. Soalnya kan lewat kantor pos. Jadi kalau lewat kantor pos kadang ya kan gak ada resinnya loh Marahi kan langsung. Gak ada resinnya. Langsung surat toh. Jadi lama. Kadang dikirimnya kapan, masih nyantol di mana. Soalnya jauh lur. Google, YouTube, markasnya kan di Australia, kalau Amerika Serikat, USA, ono aduh, dan yang gitu kali kono, sumpen, hari teko, numpak perahu, di memang menunggu itu menjenuhkan, menunggu itu melelahkan. Melelahkan dan apalagi kalau menunggu yang tidak pasti. Jadi menunggu yang melelahkan apa mana sing tidak pasti. Tidak loro-loro. Loro nih sebel. Loro nih nengkini. Loro nengkini ya nengkini. Nengkini. Jadi sekali lagi. Bagi para fan sama para subscribernya channelnya Brewo Audio Lama saya dan channelnya jangan pindah-pindah tetap Rudika Pratama. Rudika Pratama ya wong ya iki keren yo bangga abutane yo bangga ngetepi bangga Babson abutane yo bangga Babson. Cuman kalau jadi Rudika Pratama abutannya lebih lebar, jadi abutannya lebih yo so golek sound barang ya, lah bisa sound lain, bisa aktivitasnya dia sehari-hari jadi fleksibel. Kalau dulu pas waktu namanya Brewo Audio ya kontennya sarang, semua tentang Brewo sekarang ngaput sound dia kan muka soalnya yang ngekru lor, jadi ngekru jadi ya sing aktivitasi salon aktivitasi Brewo, jadi untuk sekarang bisa bebas aput semua aktivitas dan jenis-jenis sound bebas. Jadi ya begitulah. Iki wis oleh piro iki? Apa nih? Pirang dolar kuwi? Nek kula. Kurang luwih 1000 lan lah, 1000-an. Dolar lebih loh. Jadi cukup untuk beli sepeda motor. Ini gara-gara jenenge Brewo lho, sepeda motor ya. Ini sing nongkone jenenge Brewo. Makasih atas waktunya. Mudah-mudahan channelnya Rudika Pratama semakin
semakin sukses dan semakin jaya di udara. Jadi bahasa makin dan jaya di udara mengudara. Dan semakin berkembang. Juga channelnya Bos Bri juga cepat dimulai semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.